masukkan santan. Apinya aku kecilin karena terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku pengen bikin video buat tutorial masak. Nah, sebelum aku kasih tahu bahan-bahannya dan cara bikinnya, jangan lupa untuk selalu dukung channel aku, untuk like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian agar channel aku semakin berkembang. Nah, jangan lupa juga untuk komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Untuk aku bikin video apa, atau aku nge-review apa, ataupun aku bikin video yang lucu-lucu atau apapun itu, pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini aku sudah siapkan ini bumbu buat bikin santan daun singkong pakai tempe yang sudah sedikit, yang sudah layu gitu ya. Kalau kita orang ngomong tempe busuk gitu ya. Cuma kalau kebanyakan orang mungkin lebih suka gitu. Suka kalau untuk sayur atau apapun itu. Nah, aku ada tempe busuk ini, aku mau masak pakai daun singkong. Ini daun singkongnya lagi aku rendam pakai air panas gitu ya. Karena di sini enggak ada daun singkong. Bukan enggak ada, tapi jarang. Kebanyakan ya udah rebusan beginilah. Nah, di sini aku udah siapin ini ada kemiri, ada ketumbar. Ini ada jahe sedikit, di sini ada kunyit bubuk, ada bawang merah goreng, ada penyedap rasa, ini daun jeruk, sama ini serai, dan ini nggak lupa tempe busuknya gitu. Nah, aku bakalan kasih tulis di description bahan-bahannya dan semua. Oke, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media aku, IG aku Enirania real underscore.com. Pokoknya nanti aku tulisin pokoknya, dan aku Facebook aku Eni Mahulwa. Pokoknya nanti aku tulisin di sini, oke? Okay? Nah, kita lanjutkan untuk step by step. Haluskan dulu bumbunya ya. Nah, bumbunya sudah aku haluskan. Ini tampilannya kayak gini. Terus kita masukkan ini. Di sini digeprek ya. Wajannya, sambil ininya aku iris-iris ya. We'll be right back.
rasanya. Aku kasih satu bungkus ya. Kalau kurang asin atau keasinan boleh ditambahin gula. Aku kasih gula 10 sendok. Kalau apinya terlalu besar dikecilin ya. Masukkan daun nih, biar wangi. Mantap kan daun bawang, daun bawang, bawang goreng. Jadi begini saja teman-teman, karena aku nggak bikin sambel pakai cabenya, ini agak banyak. Tapi sebenarnya nggak pedes banget sih, karena cabenya kan diungkul, yang digerus cuma sedikit. Nah, sudah selesai. Nah, pokoknya kayak gini aja, sudah mateng. Pokoknya ini mudah banget, enak banget, dan pasti buat kalian
nambah terus kalau udah dimasakin seperti ini keluarganya. Nah, pokoknya terus dukung channel aku dan like, komen, subscribe, pencet tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video aku terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayur santan, daun singkong, tempe busuk, tuh enak banget tuh. Wow. Jangan lupa untuk dicoba dan kalau sudah bikin, tag di Instagram aku, oke? Nanti Instagramnya aku catat di sini, di atas nih, di atas, oke?